Sebab apa? Au ni dia tak pernah masuk Highway Max. Ah, bukan V-Tech, bukan V-Tech. Sejak dia rap mafia ni, dia punya lain macam, dia nak cucuk orang. Zip ni pasal free lagi ni. Sesuai dengan tagline kami, Little Joe. Nah, kenapa? Tengok tu, gigih betul dia basuh kereta tu. Bang, 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 hujan, hujan, hujan. Tak perlu basuh kereta. Ah, kalau korang yang tertanya-tanya, mana pergi kereta Zik ni? Kereta Zik mana pergi, oh? Kau curi eh? Tukar kala. Tukar kala. Okay. Mana kereta Zik? Nanti yang tu korang tahulah, nanti akan datang macam mana. A few moments later. Kan dah cakap hujan. Tak nak dengar awak ni. Kau pun je lah penat-penat. Kau tengok ni hujan balik. Dah cakap dah. Kalau kau kat sini, kat rumah aku ni, kalau kau basuh kereta, memang ritual panggil hujan. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG3 Hub. Tadi Zee tak buat intro, ni baru nak buat intro. Okay, sekarang Zee dah dalam dengan Auk. Kita nak pergi ke event, iaitu event Little Joe X dengan mesra Petronas guys. Sebab tu Zee pakai baju Petronas. Nampak tak? Okay, sekarang ni Zee dalam perjalanan. Lepas tu, mana pergi kereta Zee? Okay, yang benda tu mana pergi kereta Zee ni, itu nanti kita adalah video yang lain. Nanti kita ceritakan kepada korang video yang lain. Sementara tu, ini kita fokus video yang ni dahulu, okay? Jadi, benda ni sekarang ni Zik memang paling pelik sekali tau. Sebab apa? Auk ni dia tak pernah masuk Highway Max. Wait a minute. Dia macam, aduh, apa benda? Tahu ke tahu nak masuk kita dah. Genting dah pernah pergi, dah boleh toge, dah banyak kali dah, 4 kali Max tak pernah masuk. Tak pernah. Alamak. Max tu best go, nak layan top fish tu kan. Nah, tapi tak pernah masuk kan. Tu lah Zik tengah bawa dia pergi jalan. Kita pergi kat Max. On the way kita pergi dekat Petronas. Petronas tu dekat Ampang lah. So Zik daripada Olah Lempit ni nak pergi sana. Memang best shop lalu Max lah. Jadi nanti kita tengok macam mana Auk rasa perjalanan dia dekat Max guys. Sebab ni first time. Kita nak tengok apa rasa first time dia. Pelik-pelik yang Auk ni kan. Memang first time ni. Ah, bukan V-Tech, bukan V-Tech. V-Tech bukan V-Tech. Bukan V-Tech. Member ada hati nak kerja Honda. Tapi dia pecut juga. Dia lain macam. Dia Honda teronol lah. Dia punya cornering tu. Simpang sini. Kau nak pergi mana? Okay, okay, okay. Okay, jadi kita baru masuk ke Highway Max. Apa? Max. Okay, Max. Macam mana eja dia? M-A-X-X. Bukan. Itu wayang Max. Ini Max Maju Express. Oh ya. Yeah. Macam oi, kau punya oi, kau punya adjustable. Kena ingat dia macam mamak. Oh. Kan mamak banyak maju-maju. Okay. Macam dia lah, Maju Expressway. Nama dia. Okay. So ini kita dah dekat Plaza Tol. Cuma tak tahulah geng, kat sini kita tak tahu dia punya kereta dia berapa ramai kan orang kan. Semua dia nak cucuk guys. Sejak-sejak dia rap mafia ni, dia punya lain macam, dia nak cucuk orang ni. Masya Allah. Tak apa, nanti dia cucuk dia balik. Janganlah, takut. Dia cucuk takut guys. Okay, sekarang takut. Kita berada di Max Highway. Inilah Max Highway. Tadi bayar berapa? Tadi entah. Dalam singgit. Singgit lebih. Tu tiket lah tu. Tiket masuk. Tiket masuk untuk kita nak race kat dalam ni. Alright. Let's go. Ada Honda pula. Tak, kau punya gegar ni sampai kamera aku gegar ni kan. Kau setup keras guys sekarang. Awak punya setup ni memang nak masuk track sebenarnya. Tapi corner. Max pun tak pernah masuk. Macam mana awak ni? Awak dah nak test tu. Dia dah nampak tu jalan straight. Oh, dia main cilok lagi geng. Alah, ibu ni pula masuk. Okay. Apa lagi? Idola Beza. Lawan. Aduh, spoiler je besar.
adakah visa tu mencucuk? Oh tidak. Tak ada orang, orang takut. Orang takut tengok kereta kau. Oh, warna hitam. Mafia sangat. Kita tengok siapa belakang cucuk. Nak juga tengok awak kena cucuk. Awak dah berapa dah awak? Baru 1.4 ke 1.5. Yang ada kereta lah lepas. 1.5. Kasih 200 awak. Kasih 200 kan? Kau. Ah, naik bukit. Naik bukit. Okay, ni kena bagi tahu ni. Yang tiga sebenarnya boleh sampai 127 je. Betul. Kalau korang baca manual book, korang tahulah bila nak tukar change gear tu. Kalau tak baca manual book, kepisangan lah. Nanti takut-takut. Kalau gear 2 pula, dia sampai 80 apa ni? Okay, gear 2 84 km. Sampai 84 kira dia sebenarnya kalau korang masuk gear 2, patut tekan je, dia tak ada masalah. Tapi kadang-kadang orang bila kita bawa laju tu, kita nak drop gear. Drop gear ketiga, kedua. Itu yang bahaya. Contohnya korang bawa kan 160. Tiba-tiba nak potong orang, kau pergi change gear, drop gear 3. Itu membahayakan gearbox. Sebab tekanan tu. So kita berada dekat sini, korang tengok. Tak ada orang, geng. Apa lagi? Tekanlah 200 lah bang. Bang 200 bang. Bang. Sedang menekan guys. Sedang menekan eh. Oh, 153 lah. 155. 156. Kereta aku dia mati sampai berapa? Oh, 17. Aku pernah sampai 17 nak naik 18 tu dia berat sikit. Oh, 17, 18 eh. Ha, tapi yalah, 1.3 kan? Ha, 17 lah, 17. 18 tak pernah sampai ya. Okey, beza ni. Dia nak ni. Nak mencabar aku. Tak adalah aku dah lagi, lagi satu hujan guys. Hujan aku eh? Pula pakai tayar saya. Oh, lupa lah. Oh, tak apa lah. Ini masuk tengah balik awak. Bahaya ni. Betul. Ini hujan-hujan ni semi-slip ni. Bukan jadi semi-slip nanti je semi-slip. Terslip kan? Ha, terslip kan? Aku pernah Zee, sejarah. Ha. Aku punya tayar ni. Ha. Aku belok je ni awak. Kereta aku jalan terus. Time tu jalan tu macam... ada pada-pada lah. Lopak-lopak air. Air tu banyak. Aku belok, kereta aku terus je. Oi, memang tak potong air. Tayar betul. Hairil saksi. Dekat belakang aku. Itu kalau corner tu Bahaya Isyam tu. Oh, tapi dia pun kita tengok eh. Dah banyak lah. GPS pun jam. Jam dah. Kalau sini memang selalu jam. Kalau pagi-pagi pun lah, memang sini dah start jam lah. Dulu Max start jam, sekarang dah jam guys. Aduh. Awak ni kelakar. Android player ada GPS, aku tetap pakai phone. Android player memang smooth lah orang kata kan. Tapi handphone mudah lah. Itulah tu. Dah kita masuk tengah balik lah guys. Okay guys, dah jam lah. Bosan lah buat konten kalau dah jam ni. Okay guys, kita jumpa ke Petronas apa? Kolam air lama. Dekat-dekat sini ke geng? Dulu Zik kerja kat sini, Ampang ni. Lepas tu Zozen dekat sini. Korang tahu tak? Awak pun tak tahu kan? Ini zaman-zaman kegemilangan ni. Zozen dulu buat kemah sini. Bertapak kat sini lah, tempat-tempat yang parking ni. So kalau masuk kat Zozen tu, kena bayar parking lah. Tapi sekarang ni ada kedai. Kedai dia dekat-dekat juga kat sini, dekat belakang sana. Tapi kalau korang yang 2018, 2019 yang ke bawah tu, sinilah tempat Zozen dia. Sebelah apa, shopping mall apa, Aziz pun tak ingat lah shopping mall ni nama apa. Ampang Point. Jadi ni kita dah nak sampai lah dekat Petronas kolam air lama. Aku ingat air keruh tadi. Air keruh? Pening di air keruh. Silap. Okay, rupanya kat Ampang guys. Baik-baik sikit. Awek. Awek ni, jumpa awek je terus. Okay lah, jumpa sana lah. Okay geng, ini Petronas tepi ni. Zik dah nampak dah Little Joe punya kereta tu. So Zik nak makan jap. Ini kalau kau nak tahu kat sini, ada nasi ayam Hainan yang sedap sekali Zik cakap. Zik sebab Zik pernah kerja kat sini, jadi Zik tahu lah tempat-tempat yang syok kan. Sini Zik cakap nasi ayam memang Zik recommend. Memang sedap. Memang sedap tau. Sedap. Puh, sudah sampai kan. Jap. Cause you are my girl.
Ayo kita makan-makan guys. Oi, okey lapar. Dah makan lu. Oh ni kira kita baru masuk lah ni. Jemputan-jemputan VIP, VVIP. Hai. Ah, alright. Oh, dia pakai baju corporate. Oh yeah, baju eh. Oh, abang mungkin lain macam ah pakai kemeja. Yeah, selalu pakai t-shirt je. Oh, berkasut lah dia. Tak ada pendek kan. Free ya bang? Ha? Free? Free. Makan bro, makan bro. Free? Oi, free eh? Makan bro, zip je pasal free hari ni. Oi. Makan zip, makan zip. Ha, kejap ya, kejap ya. Thank you, zip. Tak tahu siapa. Eh, betul, tak ada hal. Zip must ready. Okay guys, kita dah masuk ke majlis pelancaran produk kolaborasi pewangi udara mesra guys. Ha. Free. 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 Eh, pun free bang? Oh, di situ eh? Apa? Air free guys. Bukan jarang-jarang ni nak dapat ni. Air betul-betul sedap ni. Free. Dia tak cakap apa? Tak manis? Tak manis tapi ada pemanis je. Jom mana? Manis. Oh! Tersakit! Tersakit! Oh! Apa pakai? Apa pakai? Kualiti yang diimport khas dari Itali. Jadi saya melihat perkembangan pewangi Litejo untuk pasaran Malaysia ini sangat meningkat dengan baik. Sebab saya sendiri terlibat secara langsung dalam event motorsport di Malaysia. Jadi apa yang saya lihat di setiap event yang saya hadiri, semuanya ada Litejo di kereta. Sesuai dengan tagline kami, Litejo di mana-mana. Jadi dengan promosi dan pemasaran 1, 2, 3. Aku merakam podium, podium merakam Akif. Sini. Ha? Oh, sini pun nak juga. Special colours on the bottom left. Syah pun ada, mantap. Garage, HE Garage. HE Garage. Manizam. Baru je tengok konten pergi ni. Pergi apa ni? Proton Kelantan. Oh, Abang Nizam malu-malu je muka dia. Kat depan tu. Kat dalam Seri Center tu, dekat showroom tu. Banyak weh. Itu gila weh. Dia depan tu dia. Kamera depan ni pergi kat sini. Artis ada. Kita artinya pegang kamera. Ha, jadi tak boleh nak cakap dah. Siap depan banyak. Oh. Siap hidayah kan? Ha, jangan lupa subscribe Nizam. Jangan lupa subscribe. Apa ni? Mana? YouTube awak? Ah, YouTube saya Audio. Saya MGT Hub. Saya sama dengan dia. Dah beli ya satu untuk masuk lucky draw. Lucky draw menang first RM1000, second RM500, RM250. Tapi selalu Zik bukan lucky person lah. Zik gegel person. Mana dah tahu dapat all 8 mesra. Ha? All apa? All, oh. Oh tu 10 lah, 10. 10 dapat 88. Oh, balik modal lu. Nama Razik. RAZIQ. Oh, benar. Okey benar lucky draw. Dapat benar lucky draw. Ah, kau lucky, aku tak lucky. Aku perempuan. Ni untuk apa? Dapat untuk apa? Kita tengok nombor satu. Memang kata ada, tak ada. Aku memang jenis tak laki je. Aku jenis rezeki tempat lain. Laki tak ada, laki doi. Kita tengok nombor satu.
Osaka. Nor. Okay guys, jadi itulah penutup untuk perasmian Little Joe X dengan Mesra Petronas guys. Jadi memang satu satu hari yang best. Dan terima kasih Bapak Kin dapat ajak kita orang ramai-ramai datang memeriahkan majlis. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment dan share guys. Modify itu pasti. Dan juga mantap. Bermantap. Ya, assalamualaikum dan ciao. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Psst, tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik dan Zik doakan kepada korang. Semoga korang dimurahkan rezeki.